Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Ngewe TV. Nanti saya mau naikin gaji kamu ya, saya udah bilang sama. Buat Lala, saya tramperin. Pak, ini beneran, Pak. Mantep kan? Beneran, Pak. Ini gak kebanyakan, Pak. Nolnya, Pak. Pertama, dulu 3 juta orang di luar sana itu dikirain saya udah double digit. Kehidupan seorang Raffi Ahmad selalu ramai menjadi sorotan publik, termasuk para asistennya yang dikabarkan mendapat nominal gaji yang sangat fantastis. Sebagai seorang selebriti kelas A tanah air, tak heran jika Raffi Ahmad mempekerjakan beberapa asisten untuk menunjang kegiatannya. Penasaran berapa besar nominal yang mereka peroleh? Yaudah guys, akan kami bahas di video kali ini. Sebelum menjadi asisten Raffi Ahmad yang selalu terlihat menemaninya syuting dari stasiun TV 1 ke stasiun TV lainnya, Sensen sempat bekerja dengan mendiang Olga Savutra. Meski tidak secara belak-belakan menyebut nominal yang didapatkan sebagai asisten Raffi Ahmad, namun Sensen menyebut jika gajinya menyentuh angka 2 digit. Tak cuma itu, dia juga membuka jasa endorse di Instagram pribadinya. Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga memberikan Sensen mobil ketika tahu jarak rumahnya ke kantor yang jauh. Sela Lala atau yang akrab disapa Mbak Lala merupakan pengasuh putra pertama Raffi Ahmad yakni Rafathar sejak masih kecil. Sosok Lala juga dikenal baik oleh publik karena kerap muncul bersama keluarga Raffi Ahmad, bahkan seringkali diajak pergi berlibur ke luar negeri. Raffi Ahmad sempat menghebohkan netizen usai memberikan tabungan senilai 100 juta rupiah untuk Mbak Lala. Tak sampai di situ, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga memberikan kesempatan kepada Lala untuk melanjutkan kuliah dan menanggung semua biayanya. Waduh, gimana tuh? Luar biasa banget kan? Sultan Andara dilawan. Buat Lala, saya tramperin. Pak, ini beneran, Pak. Mantap kan? Beneran, Pak. Ini gak kebanyakan, Pak. Nolnya, Pak. Mary sudah menjadi asisten Raffi Ahmad sejak pria yang kini dijuluki sebagai Sultan Andara tersebut menitih karirnya di industri hiburan. Dia menyebutkan jika dulu mendapatkan gaji sebesar 4 juta rupiah. Hampir 20 tahun bekerja dengan Raffi Ahmad, kini Mary mendapatkan gaji setara harga motor atau kurang lebih 15 sampai 20 juta rupiah. Dari hasil kerja kerasnya, Mary juga membangun rumah di kampung seluas 1000 meter, serta bisa menyiapkan dana naik haji untuk keluarganya.